Kanit Binmas Ibda GK Putra dan Binmas Kelurahan Tanjung Duren Selatan mengadakan pertemuan pembinaan POKDAR Kamtibmas Citra Bayangkara jajaran 10-3 Kelurahan Tanjung Duren Selatan di Aula RW 3 Jalan Tanjung Duren Dalam 4 RT 2 RW 3 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat. Turut dihadiri juga oleh Kapol Subsektor Sekretaris Ibda Wayan, Lurah Tanjung Duren Bapak Bayu, Panit Binmas Ibda Hernawo dan Ibda Alamsyah, Ketua Citra Bayangkara tingkat Polsek Tanjung Duren Budi Wijaya, para penasehat Citra Bayangkara serta pengurus Citra Bayangkara 10-3 dan anggota 35 orang. Kanit Binmas menyampaikan beberapa arahan, antara lain, sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Untuk antisipasi gangguan Kamtibmas, mari kita untuk membuat zona pos pantau bulan Ramadan. Tetap menjaga kekompakan anggota Citra Bayangkara agar bisa menjadi contoh masyarakat lainnya. Menyampaikan pesan dari Bapak Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana bahwa Kapolsek berterima kasih kepada anggota Citra Bayangkara jajaran 10-3 Tanjung Duren Selatan yang sudah bahu-membahu bersinergi dengan kepolisian untuk menjaga Kamtibmas di wilayah. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Aibtu Aris Mulato, Salam Terbata.